Lantas apa makna Anies ingin rehat dulu? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, rehat yang dimaksud bersifat sementara, menimbang, Anies merupakan politisi ulung yang bisa membaca situasi dengan tepat. Prabowo mengenang pengalamannya dalam pemerintahan Jokowi Maruf. Ia menyebut banyak belajar dari Presiden Jokowi setelah dipercaya menjabat Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia juga menekankan kesadaran penuh bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak semakin mudah dan semakin kompleks. Untuk itu, Prabowo menegaskan pemerintahannya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nantinya akan terus melakukan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat. Prabowo juga memastikan kontinuitas dan keberlanjutan dalam menjalankan pemerintahan Jokowi Maruf. Selain itu, Prabowo meyakini bahwa tugas utama pemerintah adalah bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.